menyanyikan Rocky Gerung ketika dia menghujat Pak Jokowi sebagai presiden ya, itu sebenarnya seorang Rocky Gerung yang salah ya. Itu tidak baiklah seorang akademisi menyampaikan itu, ucapan itu disampaikan di depan umum ya. Sekalipun ini negara demokrasi, tapi bukan demokrasi yang asal ngomong tidak ada tempatnya. Nah, ini kebetulan presiden kita Pak Jokowi tidak mudah tersinggung. Sebenarnya memang itu kan sebenarnya delik aduan ya. Artinya Rocky Gerung apabila dilaporkan oleh Pak Jokowi bisa memang dia dijerat dengan pasal penghinaan. Tetapi saya lihat di sini Pak Jokowi menganggap itu ya, biasalah, tidak dianggap sama Pak Jokowi ya. Jadi sekarang justru mahasiswa, justru masyarakat luas, partai yang memang geram ingin memenjarakan Rocky Gerung. Ingin supaya Rocky Gerung ini mempertanggungjawabkan ucapannya. Sebenarnya dia tidak kebal hukum, tetapi sekarang yang dihina itu melaporkan tidak. Kan ini kan tidak ada yang melaporkan. Tetapi ketika dia menghina seseorang dan seseorang itu tersinggung, tidak hanya presiden, siapapun kalau merasa tersinggung atas hinaannya, ya itu kan namanya delik aduan. Jadi dilaporkan baru bisa diusut, baru bisa disangkakan penghinaannya itu. Nah, tapi kalau saya lihat di sini, Pak Rocky Gerung ini memang seperti dimaafkan oleh Pak Jokowi ya. Artinya Pak Jokowi nggak menganggap itu sebagai kritikan atau tamparan, tidak. Dianggap itu angin berlalu. Nah, inilah saya lihat Pak Jokowi orang yang hebat ya, orang yang memang menyerahkan itu kepada alam, kepada dunia. Silahkan Anda, saya tidak mengganggu Anda, tetapi silahkan Anda berpikir apakah pantas ucapan Anda seperti itu kepada seorang presiden. Nah, saya juga, saya pribadi secara pribadi saya juga nggak suka kalau Pak Jokowi dihina oleh saudara Rocky Gerung seperti itu. Ya, dia memang orang filsafat yang banyak tahunya. Dia banyak baca buku, dia banyak tahu, dan dia kan kadang berkelakar kan, sehingga orang juga tertarik dengan lucu-lucunya. Kalau saya melihat dia ya memang orangnya lucu-lucu aja, tidak ada kelebihannya ya. Nah, ini banyak orang atau mahasiswa pun kalau ngundang Rocky Gerung ke kampus itu hanya ingin dengar dan melihat lucu-lucunya si Rocky Gerung. Nggak ada yang berbobot, saya lihat nggak ada. Semua itu biasa-biasa aja. Nah, sekarang kita mesti bedakan antara Rocky Gerung dengan kelompoknya dengan kelompok pemerintahan sekarang. Sepertinya dia ini kan tak ada rasa kecewanya, dia dulu ditawarkan mau jadi duduk di kabinet atau apa. Nah, jadi saya pikir ini mungkin sakit hatinya Rocky Gerung yang membuat akhirnya jiwanya terganggu. Nah, makanya dia sekarang ngomongnya asal bunyi aja. Ya, habis baca buku dia omongin, habis baca buku dia omongin. Tetapi tidak ada nuansa pendidikannya, tidak ada nuansa bahwa dia seorang akademisi. Dia cuma seorang yang memang Rocky Gerung lucu-lucu. Kalau itu saya melihatnya secara pribadi ya. Nah, saya nggak lihat dia mendukung siapa-siapa ya. Tetapi dia ada pada siapa-siapa gitu. Karena semua dia hajar, semua dikritik sama dia gitu. Nah, tetapi di belakang dia juga ada satu kelompok yang memang memanfaatkan dia untuk bicara pemerintahan ini bagaimana supaya jatuh. Sepertinya dia ingin pemerintahan ini, Jokowi ini turun sebelum waktunya. Kan semua ini sebenarnya udah ada demokrasinya dilepas. Jadwal pemilunya sudah, kesiapan Pak Jokowi untuk turun sesuai dengan masa jabatannya
sudah disampaikan dalam pilpres nanti bahwa dia tidak mencalonkan lagi. Nah ini sebenarnya udah jelas gitu. Kenapa mesti dipaksa-paksa Jokowi turun sekarang? Nah inilah si Rocky Gerung ini jadi trompet. Jadi di depan dia yang selalu makar lah, dia bilang people power lah apa segala macam. Ini yang memang bukan demokrasi, bukan seperti itu. Demokrasi ada tatanannya, ada aturan mainnya. Jadi tidak persiapan pilpres, persiapan pilkada, persiapan pilek yang sudah disiapkan ini mau dipotong di tengah jalan. Nah itulah yang memang Rocky Gerung keluar dari konteks itu, akhirnya menyerang pribadinya Pak Jokowi. Rocky Gerung ini tidak akan pernah berubah karena memang udah sakit. Ya, dia akan terus berbicara seperti itu. Siapapun pemerintahan yang akan datang pasti dia akan kritik. Kita juga nggak tahu kalau dia nanti duduk di kabinet yang akan datang, apakah dia akan sembuh dari pola pikirnya. Kita nggak tahu karena memang orangnya tidak bisa diatur dan tidak bisa mengatur diri. Namanya juga orang filsafat gitu. Nah sekarang ini dia memang ada di kelompok tertentu yang memang dia menjalankan keinginan dari kelompok tertentu untuk disampaikan ke publik. Nah inilah yang selalu berbenturan dengan demokrasi, berbenturan dengan orang-orang yang sejalan berdasarkan aturan-aturan main. Ini udah di luar konteks. Jadi ngomongnya sudah tidak lagi pada tatanan demokrasi. Saya sebagai praktisi hukum, ya saya nggak menganggap itu Rocky Gerung itu sebagai sesuatu yang hebat ya. Ya kebetulan memang dia kritik keras Pak Jokowi, ya itu biasa-biasa lah. Di dalam demokrasi, alam demokrasi memang itu silakan. Cuman ketika dia ngomong yang tidak santun, tidak beretika, itu saya sesalkan juga. Untungnya Pak Jokowi tidak mau menanggapi apa yang diucapkan oleh Rocky Gerung. Akhirnya masyarakat, rakyat sendirilah akhirnya yang menghukum dia dengan menjauhkan dia, dengan tidak mengundang dia. Dia juga ke beberapa universitas juga ditolak. Nah, akhirnya dia ngerasakan kan. Nah, itu namanya alam sendiri yang menghukum dia karena kelakuannya tidak terkontrol. Saya pikir itu yang saya sampaikan kepada Rocky Gerung supaya berubah. Tunjukkanlah bahwa Anda seorang akademisi dan Anda seorang yang memang punya bobot ilmiah di dalam alam demokrasi ini.